upstairs. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan bersedia lagi untuk dicalonkan sebagai presiden. Untuk melaksanakan tugas-tugas yang sangat berat karena berbagai krisis di bidang ekonomi, politik, dan hukum, maka saya segera akan mengadakan reshuffle kabinet sehingga kabinet pembangunan 7 berubah menjadi kabinet baru yang dinamakan kabinet reformasi. Kesempatan ini saya gunakan untuk menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada korban-korban peristiwa dan korban-korban kerusuhan yang terjadi. Semoga arwah para korban diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan sebaik-baiknya. Kepada anak, sanak keluarga dan korban daripada para korban, kiranya diberikan kekuatan iman dan ketabahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Lagi, terima kasih atas perhatian daripada saya juga pendirian untuk tidak menjadi presiden. Saya bertekad ngamandito, dalam arti saya akan mendekatkan diri dengan Tuhan, kemudian mengasuh anak-anak dengan sebaik-baiknya, selalu menjadi warga negara yang baik. Kepada masyarakat saya akan memberikan nasihat, kepada negara dengan sendirinya tuturi handayani, menggunakan segala apa yang kita miliki untuk membantu dan negara tersebut.